Setelah cetakan kering, simbol kita bisa melapisi dengan paslin yang atau dengan sabun colek. Tujuannya untuk mengurangi kerutan-kerutan, biar semennya mudah dilepas. Tahan bagian pinggir-pinggirnya. Kita diamkan sampai kering. Jadi kalau sudah kering, baru kita copot perban gitnya. Ini sudah jadi cetakan positif untuk membuat topeng kertas. Berkreatif sampai mudar.